Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to Not Diecast. Hari ini kita nak preview tentang sebuah model daripada Mini GT, iaitu Porsche Taycan Turbo S Naraya. Tak silap saya, yang ini adalah Thailand punya limited edition, kan? So, ini adalah box 399 Porsche Taycan Turbo S Naraya. Packaging nampak cantik, packaging nampak baik, tapi isi dalam kita belum tahu lagi. So, jom kita roll lah. Seperti biasa, item daripada Mini GT jarang-jarang menghampakan eh. Okay guys, tengok ni. Mantap tak mantap, padu tak padu, kan? Detailing yang sangat cantik. Itulah, Thailand terkenal dengan gajah, very symbolic gajah. So, dia bagi kali ni gajah besar dua dan gajah kecil yang lain-lainnya. Wheelset dia warna chrome actually eh. Dia warna chrome, dia bukan putih eh, nampak macam putih. So, tengok interior depan, baik babe, baik eh. Dia punya top ada gajah dekat dia punya hood. Naraya festival kalau tak silap eh, Naraya ni festival. And then dia punya side mirror getah eh, so fragile side mirror dia getah. Kiri kanan the whole body actually dengan datang dengan tempo yang sama. So kita layan dulu, nanti detail close up dia nanti dekat video yang akan datang. Tengok eh, dekat bahagian hadapan, ooh, kita dapat detect sesuatu. Aduh, lampu dia dah kena langgar dengan gajah. Lampu dia sebelah kiri dah kena langgar dengan gajah. Jadi dah terbuka, but it's okay lah, tak apa, nanti kita tengok dalam box dia kalau ada. Kan, layan kan, cantik kan. So dia datang tayar getah, semua boleh roll. Dia datang dengan tayar getah, semua boleh roll. Side mirror dia warna kuning. Basic color is black, tapi dia datang dengan layering color gold. Ada Naraya dekat situ. Bahagian belakang ada logo Porsche. Ha, nampak eh? Ada logo Porsche dekat situ. Dekat cermin belakang biasa, tak ada apa-apa. Yang kali ini punya model datang, dia punya spoiler pun tak ada, tapi dekat bawah-bawah tu ada lampu lah, lampu warna merah. Baik, technically cantik, menarik, San. So dengan color yang cukup cun eh, cukup mantap. Dalaman dia tak berapa nak nampak, okay, tapi basically it's there lah, kan? Cantik tak cantik? Alright, so berjumpa lagi di video yang akan datang dengan lebih banyak perkongsian-perkongsian daripada model-model rakas pelbagai jenama. Berjumpa lagi, jangan lupa like, subscribe dan juga komen. Until then, Assalamualaikum. Ciao.